Amerika Serikat memperingatkan sanksi terhadap Cina jika terus mendukung perang Rusia di Ukraina. Cina dianggap tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya jika pihaknya terus mendukung Rusia. Peringatan itu diungkap oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman pada Rabu 6 April 2022. Sherman mengatakan jika sanksi yang dijatuhkan ke Rusia seharusnya memberi pemahaman terkait konsekuensi yang akan dihadapinya. Menurutnya, Cina harus mengambil pelajaran yang besar dari tanggapan Barat yang terkoordinasi atas Ukraina. Dikatakannya, sikap Cina yang memihak ke Rusia akan mendapat tanggapan dari masyarakat internasional, bukan hanya dari Amerika. Diketahui, Cina telah menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia terkait serangan ke Ukraina. Pihak Cina malah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow. Diketahui Beijing dan Moskow telah mengembangkan hubungan yang semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengumuman kemitraan tanpa batas pada Februari 2022. Dengan begitu, Sherman mengatakan Beijing menunjukkan tanda-tanda berkonflik tentang hubungan yang begitu erat dengan Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memperingatkan pemimpin Cina Xi Jinping. Biden menyebut jika akan ada konsekuensi yang dihadapi di setiap dukungan material untuk membantu Rusia melawan sanksi Barat atau untuk memberikan bantuan militer. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!